Puluhan rumah di permukiman padat penduduk terbakar malam tadi. Api membakar puluhan rumah di permukiman padat penduduk Kelurahan Kebun Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat. Dengan peralatan seadanya, warga berusaha memadamkan kobaran api yang semakin meluas. Banyaknya material bangunan yang mudah terbakar dan kencangnya tiupan angin membuat api sulit dipadamkan. Api diduga berasal dari percikan gardu listrik yang menyambar ke rumah salah satu warga. Kebakaran bisa dipadamkan setelah 11 unit mobil pemadam kebakaran diturunkan ke lokasi. Dari rumah siapa, Bang? Dari sini, tiap rondongan aja katanya. Listrik, oh, dari yang listrik, Pak? Iya, nyambar ke warga, Pak. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, dan kerugian akibat kebakaran ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Kebakaran hebat melanda garasi kendaraan Dinas Lingkungan Hidup Kota Probolinggo, Jawa Timur. Angin kencang mengakibatkan api cepat membesar dan menghanguskan garasi dan 5 truk yang sedang parkir. Kebakaran terjadi di garasi milik Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Probolinggo di Jalan Anggrek, Kecamatan Mayangan, Minggu malam. Petugas damkar dan staf Dinas Lingkungan Hidup berusaha mengevakuasi truk agar tidak ikut terbakar. Akibat kebakaran ini, 5 unit truk sampah, motor roda 3 dan bak sampah portable hangus ludes terbakar. Petugas yang tiba di lokasi langsung berusaha memadamkan api dengan menerjunkan 4 unit mobil pemadam kebakaran dan api berhasil dipadamkan dalam waktu 1 jam. Terpaksa akan nyiram ya, nyiram, kita nyiram, lihat ke barat tuh kok ada titik api, anu gitu, moro-moro besar apinya itu. Sebelah mana Pak? Ya, gitu. Ya ini ada di Tosa Rusa itu. Oh gitu. Nah di situ. Ya ini tempatnya garasi truk ya, kalau tidak salah truknya ada sekitar 5 yang terbakar, itu ada yang kompaktor yang masih baru ada 3 unit ya, itu baru pengadaan tahun kemarin. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran ini, namun diduga api berasal dari puntung rokok yang kemudian menyambar kendaraan Tosa dekat garasi. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Probolinggo, Hana Purwadi, iNews melaporkan. 4 buah ruko di Kota Semarang, Jawa Tengah juga dilalap si jago merah. Api yang menjalar bagian belakang ruko sempat membuat warga panik. Lantai 2 dari 4 buah ruko yang berderet di Jalan Pekojan Semarang ini ludes dalam waktu 1 jam setelah dilalap si jago merah. Petugas pemadam kebakaran tidak berhasil melokalisir api karena api menjalar cukup cepat. Selain menggunakan tangga, petugas dan warga mencari jalan untuk memadamkan api dengan membongkar paksa rolling door di salah satu ruko. Meski minim api, namun kepulan asap cukup tebal karena api menghanguskan material yang mudah terbakar seperti busa dan plastik yang dijual di ruko tersebut. Api bahkan menjalar hingga ke bagian belakang ruko yang berdekatan dengan permukiman warga. Dari pekotan, Pak. Dalam pekotan, Pak. Itu toko apa? Toko plastik. Itu kan sudah kosong, Pak. Tinggal sisa-sisa. Apa aja barangnya, Pak, materialnya? Petugas dengan 6 unit mobil pemadam kebakaran berhasil memadamkan api dan melakukan proses pendinginan setelah 2 jam. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini karena semua ruko dalam keadaan kosong. Belum diketahui jumlah kerugian akibat kebakaran, namun diduga mencapai ratusan juta rupiah. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Marendra, iNews melaporkan. Pemirsa, pesawat Batik Air mendarat darurat di Bandara Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara. Diduga pesawat mengalami kendala teknis pada mesin.
Pesawat Batik Air seri Airbus A330 yang terbang dari Bandara Sultan Iskandar Muda Aceh Besar tujuan Jakarta mendarat darurat di Bandara Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara. Pesawat yang mengangkut ratusan penumpang ini mendarat darurat sekitar pukul 11 Minggu siang. Kepala BNPB Letjen TNI Ganip Warsito menjadi salah satu penumpang. Pesawat diduga mengalami kendala teknis pada bagian mesin. Lapangan bahwasanya yang benar.